Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Malam Siri 3 yang kini dah masuk episod ke 17. So jom kita tonton. Dulu Mas yang cakap kan dia tu kawan baik Mas. Dululah masa sekolah ialah baik Cik Anu. Tapi itulah kan, bila baru cinta ni, nak-nak cinta tiga segi, mesti akan ada seorang terluka. Siapa yang terluka ni? Mas lah. Sulaiman tu tak pandang nanti. Ha? Reject Mas. Punyalah kita ni nakkan dia seikhlas hati. Tak kisah rupa, harta, semua. Dia boleh tolak cinta Mas. Mana tak remuk hati Mas ni, Cik Anur. Okey, itu dia. Mas Sura kena reject dengan Sulaiman pun cerita dengan Hanum dan Basir. Sampai hati puteri tolak khabar demi nak pertahankan Johan. Mas Sura kena reject dengan Sulaiman ni berapa tahun dah cerita dia ni. Sebab rasanya dah ada transisi daripada watak Mas Sura dan puteri. Macam dari zaman sekolah, zaman lepas SPM ni, macam dah masuk menginjak ke usia dewasa dah kot. Sebab dia orang cerita daripada zaman sekolah lagi antara Mas Sura dengan Sulaiman tu. Tapi itulah, Mas Sura ni tak ada ciri-ciri seorang nak jadikan apa, isteri lah. Nampak dengan jelas dia je yang shock sendiri sukakan Sulaiman. Kalau saya baca balik cerita sinopsis dia, cerita pasal puteri yang bernasib malang hingga mengejar cinta. Kejar sangat cinta sehingga dia terpaksa melalui satu insiden yang malang yang membawa hidupnya ke dalam penjara. Jadi ada seorang peguam pro bono cuba menyelamatkan puteri. Dari situ dia mencerita kisah hidupnya daripada daripada zaman inilah, kat kampung, zaman SPM, zaman sekolah dulu sampailah berlaku kejadian malang dalam hidupnya. So rasanya benda tu dia cerita dalam bentuk flashback tu. Jadi kita lihat banyak perkara yang berlaku pada puteri sejak itu. Ada yang kata, ada yang bandingkan macam kebandingan dia, macam samakan watak Dian dengan watak puteri sebab dua watak bodoh. Bukan bodoh apa, macam tindakan dia tu kita rasa boleh dibuat dengan lebih bijak lagi lah. Tapi malang dia mungkin ada orang seling dia yang buatkan dia tak boleh buat fikir secara rasional. Itulah yang saya fikir. Kita jumpa lagi besok. Sekian.